Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Majene merupakan kota pendidikan di Sulawesi Barat yang banyak menciptakan mahasiswa berkualitas. Untuk itu, Zeri Hendrik, seorang seleb tweet dan juga seorang penulis sekaligus pengusaha muda di dunia maya ini, ikut serta dalam kuliah umum yang digelar oleh Forum Komunikasi Sulawesi Barat. Selain Zeri Heri juga turut hadir Ketua Apindo Sulawesi Barat, yakni Dirga Adi Putra Singkarru. Dibuka dengan resmi. Beginilah suasana kuliah umum yang digelar oleh Forum Komunikasi Sulawesi Barat di Kabupaten Majene. Kegiatan kuliah umum yang bertemakan usaha dan politik ini dibuka langsung oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Majene. Kurang lebih 400 mahasiswa serta pelajar ikut dalam kegiatan kuliah umum di Gedung Assalamualaikum Majene. Yang menarik dalam kegiatan ini adalah kehadiran pemateri seorang penulis yang juga dikenal sebagai seleb tweet sekaligus pengusaha muda di dunia maya, yakni Zeri Hendrik. Selain Zeri Hendrik, Ketua Apindo Sulawesi Barat Dirga Adi Putra Singkarru juga menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. Di hadapan mahasiswa, Ketua Apindo Sulawesi Barat Dirga Adi Putra Singkarru yang juga merupakan pengusaha muda ini memberikan tips kepada para mahasiswa. Dirga memaparkan kuatnya hubungan antara politik dengan wirausaha karena akan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan di daerah Sulawesi Barat. Zeri Hendrik sendiri dikenal sebagai salah satu pemilik Twitter yang memiliki jutaan followers. Ia juga seorang yang punya pengaruh kuat di media sosial sehingga bisa menciptakan usaha dengan penghasilan mencapai miliaran. Ada di kota Majene, Sulawesi Barat, dan sangat-sangat kagum sama pindahan kotanya, juga kagum sama mahasiswanya. Baru tahu kalau misalnya Majene ini adalah kota pendidikan ya di Sulawesi Barat, dan memang mahasiswanya sangat-sangat pinter. Pertanyaan-pertanyaan datang kepada kami, para pemateri, itu juga pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan-pertanyaan yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang sangat, sangat kelihatan lah intelektualitas dari pemuda-pemuda yang ada di Majene. So, saya merindukan Majene ini bisa terpromosi, memproduksi banyak pengusaha, terutama di bidang laut ya, karena ini di sini sepanjang kota kayaknya laut semua. Kehadiran Zeri ini pun membuat para mahasiswa antusias. Zeri Hendrik memberikan tips mengenai membuka usaha lewat media sosial. Peserta mengaku senang bisa mengikuti kuliah umum yang bertemakan usaha dan politik ini dan bertatap muka para pengusaha muda dan berbakat. Harapannya sangat luar biasa ya, bahwa materi ini sangat luar biasa yang memberikan informasi tentang berwirausaha. Masalah tentang berwirausaha yang betul, supaya agar lebih maju, begitu yang bagus. Ya, dapat ilmu, dapat pengalaman. Bagaimana para pemuda itu dapat berwirausaha? Kita itu harus memilih pemimpin yang benar-benar ingin merubah daerah ini. Zeri Hendrik sendiri baru pertama kali datang ke Sulawesi dan mengisi kegiatan kuliah umum. Dirinya mengaku senang dan bisa menikmati keindahan alam Majene yang sangat mempesona. Di gedung yang disesaki oleh ratusan mahasiswa dan pelajar ini juga digelar adu gagasan dan tanya jawab serta pembagian souvenir dari Zeri Hendrik. Dari Kabupaten Majene, Usar Sainal, iNews melaporkan.